Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up fish people? Balik lagi dengan gue Fajri. Kali ini gue lagi ada di toko ikan hias nih. Kita akan lihat-lihat ada ikan apa aja sih di sini. Nah, buat teman-teman di rumah yang baru gabung, silahkan pencet tombol like dan subscribe-nya. Karena dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami. Yuk kita lanjut videonya dan kita intip-intip ada ikan apa aja sih di sini. Nah, di akuarium pertama kita langsung melihat bebas nih. Bebasnya udah bagus-bagus banget nih. Ada banyak poskar di sini. Poskar tiger nih. Ada pacu albino juga. Ternyata nah ini poskar tiger nih. Poskar tigernya udah gede. Ini ada bebas. Bebas mono nih jenisnya kalau nggak salah ya. Kalau gue salah mohon maaf. Wih, ada baby RTC. Mungil banget nih. Mungil. Ada jengiskan juga. Lalu di sini di akuarium yang besar ini ada, wah cantik banget. Ini cantik banget. Ini ikan koki ya. Wow. Lucu sekali. Wah, airnya jernih cuy. Di sini juga ada kaviar. Cocok buat tengmet arwana. Di atas di sini ada parrot ya. Parrot King Kong. Merah-merah semua. Di bawah, wow, ada palmas cuy, palmas albino. Ini ada palmas albino. Wow. Ada baby Oscar juga di sini. Nah, kalau yang ini discus ya. Discus. Wow. Disatuin sama mainfish. Di sini juga ada arwana silver. Tapi alusinya ini unik ya. Bonsai atau apa nih, nggak tahu nih. Ya di sini juga ada Oscar. Wow, gede-gede banget dan warnanya cantik-cantik banget. Nah ini ada Asiatica, Channa Asiatica sama Palmas Andy Cherry. Wow, gede banget palmasnya. Asiatica juga gede ya. Di bawah juga ada ikan-ikan kecil nih, cocok buat aquascape. Di sini ada, wow, Channa, ada Channa maru nih, Channa yellow. Si kecil-kecil ada arwana silver juga tuh di atas. Sama ikan-ikan tengmet nih. Enggak tahu nih namanya apa. Sini juga ada yellow nih. Wow. Nah, ini dia gurpad. Ini jumbo banget nih. Gurame Padang ya, gurpad itu. Ada Oscar. Ini tuh akuarium yang pertama tadi. Ada Oscar albino, bebas. Oscar tiger. Wow, itu gengiskan, lihat ini gengiskan. Wow, ini gurame Padang albino ya. Ini ada BBRTC juga. Wow, ada belida. Wow, di sini tuh cukup lengkap buat. Nah, buat kalian yang masih penasaran lihat-lihat ikannya, silahkan datang aja ke toko akuarium terdekat yang ada di tempat kalian guys. Karena berhubung waktu sudah larut malam, gue juga harus pulang nih. Kita akhiri aja videonya. Dan untuk kalian yang pengen tahu semua hal tentang seputar ikan hias predator, silahkan dipencet tombol subscribe-nya ya dan tekan loncengnya. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.